Lautan dalam dan penuh rahasia cukup kuat untuk menyapu bersih seluruh kota dalam hitungan jam dan cukup luas. Sehingga kita masih belum bisa menyelidiki sebagian besar faktanya. Kita tahu lebih banyak tentang bulan daripada yang kita ketahui, apa yang hidup di perairan dalam samudera. Dan ketika tsunami terjadi, beberapa hal rahasia dan aneh muncul ke permukaan dari mata monster laut dalam raksasa yang tidak diketahui hingga kapal yang telah lama hilang dari Perang Dunia Pertama. Tapi seperti biasa, sebelum kita melanjutkan videonya lebih jauh, masuk intro dulu. Berikut ini 10 hal-hal aneh yang ditemukan setelah tsunami. Kota Mahabalipuram yang hilang. Sekelompok penyelam India yang berpengalaman telah menemukan lebih banyak bukti kota pelabuhan kuno setelah tsunami Samudra Hindia. Menurut para arkeolog, beberapa struktur batu yang tampaknya buatan manusia tersingkap di dasar laut di lepas pantai selatan negara. Peneliti dan sejarawan mengklaim bahwa ini bisa jadi bagian dari kota mitos Mahabalipuram. Legenda mengatakan bahwa kota Mahabalipuram begitu indah dan penuh kekayaan, sehingga para dewa menjadi cemburu dan mengirimkan banjir yang melanda 6 dari 7 kuil yang spektakuler. Ketika tsunami Samudra Hindia terjadi, ombaknya sangat kuat, sehingga mereka menghanyutkan pasir dari situs, sehingga mengekspos kota kuno untuk pertama kalinya. Dalam berabad-abad, Survei Arkeologi India segera meluncurkan ekspedisi menyelam. Setelah beberapa penduduk lokal dari garis pantai Tamil Nadu melaporkan melihat apa yang mereka pikir adalah sebuah kuil dan struktur lainnya saat laut mundur tepat sebelum tsunami menghantam daerah. Di antara peninggalan dan reruntuhan ditemukan ada patung singa dari abad ke-7, ilmuwan sekarang ingin menyelidiki kemungkinan bahwa kota Mahabalipuram tenggelam di bawah air mengikuti zaman es terakhir. Jika teori ini terbukti benar, berarti pemukimannya lebih dari 5.000 tahun. Topik Miss B. Sekarang saatnya untuk topik menarik. Gambar ini jelas bukan hewan nyata. Itu sebenarnya karnaval mekanik raksasa yang mengapung dalam bentuk hiu. Tapi bukan sembarang hiu, ini adalah pelampung skala penuh dari Megalodon. Kalian mungkin sudah tahu Megalodon adalah hiu terbesar yang pernah menjelajahi lautan kita selama 3,6 juta tahun yang lalu. Para ilmuwan mengira mereka sudah punah sejak lama. Tapi apakah tsunami laut jauh lebih dalam dari yang kalian pikirkan? Dan ada semakin banyak ahli dari seluruh dunia yang mulai mengakui fakta bahwa Megalodon mungkin masih hidup dan hanya bersembunyi di parit terdalam di dasar laut. Di mana kita manusia masih belum menemukan cara untuk mengaksesnya, para ahli mulai menerima kenyataan yang mungkin karena setelah gelombang tsunami ini melanda. Semakin banyak orang yang melaporkan melihat hiu yang sangat besar di perairan laut dan raksasa. Maksud kami panjangnya 60 hingga 80 kaki. Nah, menurut kalian, apakah Megalodon masih hidup dan apa yang akan terjadi jika mereka memutuskan untuk kembali ke permukaan laut? Seperti biasa, berikan komentar di bawah dengan hashtag Topik Miss B. Makhluk misterius terdampar. Jika kamu memberitahu kalian bahwa makhluk misterius dan menakutkan terdampar di pantai setelah bencana alam yang menghancurkan, kalian mungkin akan tanyakan apa judul film ini dan di mana kalian dapat menontonnya. Tetapi ternyata ini bukan film. Ini kehidupan nyata. Bangkai makhluk mirip ikan paus ditemukan di pantai Jepang setelah tsunami yang sangat mengerikan dan merusak, yang melanda daerah itu pada tahun 2011. Kami tahu apa yang akan kalian katakan Godzilla, tetapi tidak, ini bukan sisa makanan ringan kadal. Air raksasa Jepang itu salah satu fenomena alam paling berbahaya dalam sejarah manusia dan yang paling mahal. Hingga saat ini hampir 20.000 orang meninggal atau hilang dan banyak rumah hancur total meninggalkan orang-orang tanpa tempat untuk pergi. Tetapi di tengah-tengah tragedi yang mengerikan ini, sesuatu yang sangat aneh terdampar di sebuah pantai. Makhluk ambigu itu diambil oleh seorang penyintas tsunami dan telah membuat orang-orang dan ilmuwan kelautan menggaruk-garuk kepala mereka. Cuplikan video berdurasi 30 detik yang memiliki nada menakutkan yang diputar di latar belakang untuk efek dramatis menunjukkan sudut yang berbeda dari monster laut. Meskipun itu terlihat seperti paus remaja, jika dilihat lebih dekat sebenarnya memiliki permukaan yang menyerupai batu atau bongkahan batu. Kapal wisata Hamayuri yang didorong ke atas oleh tsunami besar. Topik ini juga tentang cerita lain yang mengambil tempat selama gempa bumi dan tsunami besar Jepang Timur 2011. Gambar yang kalian lihat bukanlah prank Photoshop, ini adalah foto asli yang diambil setelah tsunami yang menghancurkan. Ini terjadi di Otsuchi di Prefektur Owati, Jepang. Penginapan ini menjadi salah satu simbol paling ikonik dari kekuatan yang sangat kuat dan mematikan,
yang dapat ditampung oleh tsunami yang dapat kalian lihat hampir secara lucu duduk di atasnya. Bagian atas bangunan diberi nama Hamayuri dan seperti yang kalian lihat, satu gelombang besar mengambilnya dan membiarkannya terdampar di ujungnya. Pemerintah lokal kota pantai kecil pada awalnya ingin melestarikan penginapan yang rusak. Tetapi setelah bertahun-tahun berdebat dan banyak pergantian personel pihak berwenang, akhirnya memutuskan untuk merobohkan sisa-sisa bangunan. Perahu asli dipindahkan hanya 2 bulan setelah tsunami, karena kota menganggap kapal itu berbahaya. Tetapi sekarang mantan penduduk dan seniman yang tinggal di luar prefektur telah memulai kampanye untuk menghasilkan replika perahu pemilik penginapan legendaris juga menyetujui rencana. Teritip gusenek raksasa. Objek ekovert yang terdampar di pantai Selandia Baru memecahkan makhluk seperti alien raksasa yang terdampar di pantai di Selandia Baru. Ini membuat penduduk setempat benar-benar bingung. Monster laut misterius itu ditemukan oleh seorang wanita bernama Melissa Doubleday. Saat dia mengemudi melewati pantai Mariway dekat Auckland, dia melihat sesuatu yang aneh sekitar 5 km di bawah pantai dan memutuskan untuk menyelidiki tempat kejadian. Setibanya di situs, dia menyadari itu tidak ada yang bisa dia identifikasi. Jadi dia mengambil gambar makhluk itu dan mempostingnya di grup Facebook. Bertanya kepada komunitas, apakah ada yang bisa memberitahu dia apa itu? Beberapa orang menyarankan itu mungkin Kano Maori, sementara yang lain percaya itu adalah monster dari serial televisi tahun 80. Beberapa pengguna Facebook lain mengira itu mungkin kapal karam, Karibia, Walrus atau Paus Rastafarian. Teori yang paling mengada-ada adalah kapsul waktu alien. Bayangkan saja ras alien datang ke tempat kita hanya untuk mengubur kapsul waktu di bawah dasar laut. Tetapi ternyata itu tidak lebih dari sepotong kayu apung raksasa yang ditutupi teritip gusenek yang kemungkinan besar terangkat dari dasar laut oleh gempa berkekuatan 7,8 yang baru saja terjadi di negara itu. Mengalami gempa bumi menyebabkan gelombang besar seperti tsunami yang menyebabkan banyak hal terdampar di pantai. Anjing ditemukan hidup di laut saat tsunami 2011. Gempa bumi dan tsunami besar 2011 yang melanda Jepang cukup menghancurkan puluhan ribu orang tewas dan jutaan rumah hilang. Dan dalam kasus khusus ini, mereka kehilangan anjing kesayangan, segalanya sangat menghancurkan, tetapi kehilangan hewan peliharaan mungkin kesedihan di tingkat lain. Tetapi untungnya dalam kasus ini Dogo ditemukan hidup 3 minggu puing-puing terapung. Anjing itu kemudian ditemukan oleh kru di penjaga pantai Jepang. Ketika helikopter mereka sedang mengitari reruntuhan sebuah rumah mengambang di laut, mereka terkejut melihat sebuah titik kecil bergerak dan mendengar suara anjing. Helikopter bergegas keluar dari bawah puing-puing rumah terapung yang telah hanyut, tidak terlalu jauh dari pantai kasino di Jepang Utara. Helikopter berusaha untuk menyelamatkan anjing, tapi dia ditakuti oleh baling-baling dan bersembunyi di bawah atap rumah. Mereka berkali-kali mencoba sampai kehabisan bahan bakar. Akhirnya anjing itu untungnya berhasil diselamatkan oleh kapal penjaga pantai ketika awak helikopter melaporkan. Sepeda motor tersapu tsunami Jepang hingga ke Kanada. Sebuah Harley Davidson melakukan perjalanan 4.000 mil, tapi anehnya tidak melalui darat, itu tersapu selama gempa besar dan tsunami Jepang 2011 yang menghancurkan. Dan akhirnya berakhir terdampar di Pulau Kanada setahun setelah peristiwa kejadian aneh itu menjadi berita utama di seluruh dunia. Setelah pemilik sepeda motor yang untungnya selamat dari bencana alam mengidentifikasi itu, pasti perjalanan yang cukup liar untuk sepeda untuk membuatnya sampai ke benua lain melalui laut. Setelah 1 tahun melayang sepeda itu sedikit berkarat, tetapi ditemukan masih dalam wadah putih besar di mana pemilik Iku Yokoyama telah menyimpannya. Otoritas Kanada dapat menemukannya melalui plat nomor. Ini tidak salah lagi, ini ajaib, Yokoyama mengatakan kepada seorang reporter dari Nippon TV, ketika diperlihatkan foto-foto motor kesayangannya. Yokoyama telah kehilangan 3 anggota keluarganya karena tsunami yang kejam dan tinggal di perumahan. Sepeda motornya adalah salah satu barang pertama yang mencapai pantai barat Amerika Utara, ditemukan oleh seorang pria Kanada bernama Peter Mark, yang mengatakan bahwa dia tidak percaya bahwa sesuatu seperti itu akan berhasil melintasi Samudra Pasifik. OR Fish Raksasa. Secara mengejutkan sangat besar, sebenarnya mereka dapat tumbuh hingga 36 kaki panjangnya. Ikan ini terlihat sangat menarik dan berwarna-warni. Tetapi di Jepang, mereka dikenal sebagai utusan dari Istana Dewa Laut dengan kata lain mereka dianggap sebagai pertanda buruk, mengingat gempa bumi yang sangat tragis dan membawa malapetaka. Kembali pada tahun 2011 orang Jepang dimengerti takut segala jenis pertanda buruk yang datang dari laut. Dan ternyata baru-baru ini 7 OR fish raksasa telah ditemukan terdampar di pantai, atau tertangkap di jaring ikan yang cukup langka.
Karena oarfish raksasa adalah ikan air dalam yang menambah tekanan bahwa orang Jepang merasakan, oarfish yang sulit ditangkap ini hidup di kedalaman antara 200 hingga 1000 meter. Dan cukup mudah dikenali karena kulitnya yang keperakan dan sirip merah terang. Legenda juga mengatakan raksasa itu pantai oarfish sendiri dengan sengaja tepat sebelum gempa bumi atau tsunami bawah laut. Kalian dapat membayangkan betapa menakutkannya menemukan salah satu dari ini di pantai, karena takut akan bencana alam yang akan datang sebagai akibatnya berputar-putar di luar kendali. Dan siapa yang akan menyalahkan mereka? Tsunami terakhir yang mereka alami adalah salah satu fenomena alam paling dahsyat yang tercatat dalam sejarah dan bencana paling mahal sepanjang masa. Gadis Indonesia ditemukan 10 tahun setelah tsunami. Pada Boxing Day 2004, keluarga Jana hidup melalui mimpi buruk dan terburuk yang dapat dibayangkan. Orang tua putri kecil mereka yang berusia 4 tahun tersapu oleh gelombang besar tsunami Samudra Hindia tepat di depan mata mereka. Mereka mengira dia telah pergi selamanya, entah hilang atau pergi. Tapi nasib memiliki rencana baik untuk keluarga malang ini dan putri kecil mereka 10 tahun setelah hari yang mengerikan dari tsunami. Orang tua yang berduka bersatu kembali dengan putri kecil tercinta. Keluarga Jana tinggal di Provinsi Aceh Indonesia yang merupakan provinsi terdekat dengan pusat gempa. Itu adalah salah satu tsunami terburuk dalam sejarah, membunuh hampir 230 ribu orang menjadikannya salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah modern. Orang tuanya mengira bahwa gadis kecil mereka adalah salah satu korban gelombang dahsyat. 10 tahun kemudian, pamannya mengunjungi sebuah desa di distrik lain negara. Dan dia melihat seorang gadis berjalan pulang dari sekolah yang memiliki kemiripan yang mencolok dengan keponakannya yang telah lama hilang. Dan ya itu dia telah disapu ombak ke beberapa pulau terpencil di barat daya Aceh, di mana dia diselamatkan oleh seorang nelayan yang membawanya ke daratan dan memberi gadis kepada ibunya yang merawatnya selama satu dekade penuh. Bebek besar terapung dari tsunami Jepang yang terdampar di pantai Amerika Serikat. Setelah tsunami Jepang, sebuah dermaga apung besar yang terpaut telah terdampar di pantai Oregon. Itu sangat besar, sehingga diyakini menjadi bagian terbesar dari kapar untuk mendarat di pantai barat Amerika Serikat. Sejauh ini strukturnya sekitar 20 meter dan berbentuk persegi panjang. Itu terbuat dari beton dan logam, itu pertama kali terlihat mengambang di lepas pantai oleh beberapa pengunjung pantai dan akhirnya terbawa air pasang di pantai Batu Akik yang terletak sekitar 120 km barat daya Portland. Segera setelah kapar sampai ke pantai Oregon, Departemen Taman dan Rekreasi menghubungi diplomat Jepang yang mengkonfirmasi bahwa itu sebenarnya dari bencana tsunami yang terjadi pada tanggal 11 Maret tahun 2011. Struktur beton telah melayang 8.850 km melintasi Samudra Pasifik selama 15 bulan, karena tampaknya empat berbeda dermaga tersapu oleh gelombang tsunami yang kuat dan ini bukan hanya salah satunya. Tetapi juga yang terbesar dari tiga lainnya masih mengambang di suatu tempat di Samudra Pasifik dan tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Perahu kecil tsunami Jepang. Sebuah perahu kecil yang sangat rusak dan tertutup teritip terdampar di pantai di California. Seorang profesor geologi yang rendah hati telah membuat link ke Ryus dan Takata, sebuah kota Jepang di prefektur Owate yang benar-benar hancur oleh bencana alam Maret tahun 2011. Pango setinggi 20 kaki terdampar dan mendorong penyelidikan penuh yang bersumber ke sekolah menengah Takata di Ryus dan Takata. Kemudian Administrasi Atmosfer Laut Nasional juga mengkonfirmasi asal perahu, setelah berunding dengan konsultan Jepang di San Francisco. Tsunami secara besar-besaran melenyapkan sekolah menengah Takata dan menghancurkan sebagian besar Ryus and Tokado yang merupakan kota pantai dan oleh karena itu paling merugikan dan terpapar gelombang tsunami. Kapal itu sebenarnya adalah bagian dari kursus ilmu kelautan sekolah dan berhasil menyeberangi Samudra Pasifik sendiri sejauh ribuan mil. Keadaan kapal yang hilang jelas mengerikan, tapi kami yakin anak-anak dari sekolah menengah Takata akan menyukai kenyataan bahwa kapal mereka melakukan petualangan yang panjang dan sulit untuk menemukan jalannya kembali ke sekolah mereka. Nah itu dia beberapa hal aneh yang ditemukan setelah tsunami. Jika kalian suka dan terhibur dengan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya.